teman-teman. Salam dari Putra Dayak Mura. Ini kita akan peragakan salah satu pencaksilat yang ada di Murung Raya. Ini teman kita, ini kita akan peragakan dari Bang Ali. Kita promosikan juga channel beliau di channel Putra Dayak. Nah, ini salah satu konten yang akan kita jalankan, selain untuk menjaga diri sendiri, juga menjaga pasangan kita. Jadi sebelum kita menjaga pasangan itu, jagalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga pasangan kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri? Ya, terima kasih teman-teman. Saya akan peragakan sedetail mungkin. Terima kasih, selamat menonton. Saya coba untuk memperagakan dari tangan kosong sampai memakai senjata hak suku Dayak yang ada di Murung Raya. Terima kasih. Siap? Oke. Ya, oke teman-teman, kita siapkan. Ini jangan dilakukan oleh orang yang belum profesional. Terima kasih teman-teman. Kita teman-teman menonton di channelnya Putra Dayak yang ada di Murung Raya. Jangan lupa like, comment, share video ini bagi yang bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan ya agak capek juga ya kita melakukan bela diri yang ada di Murung Raya. Inilah salah satu jalan belajar dan belajar. Sebelum kita menjaga pasangan, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Salah satu itu rasa tanggung jawab kita. Bagaimana cara cara menjaga diri kita sendiri sebelum kita menjaga orang lain. Terima kasih. Salam dari Murung Raya. Salam menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan klik channel ini. Ada Putra Dayak sama Anggira channel. Ini punya teman saya juga, ada juga. Nanti kita lampirkan di deskripsi video ini. Cara memukul lawan saat menggunakan senjata. Senjata. Oke, kita sudah begini. Cukup. Nah, ini silakan. Oke. Oke. Siap. Nah, ini ya. Oke. Nah. Habis itu kita akan melakukan ya enggak apa-apa. Mungkin ini satu latihan untuk jaga diri aja. Nah, dari tempat ya, anu karena loh. Tempar tadi. Jalan kah karena lah ini hai nah mela ya lo aku cuma nampak nah ya kasih tahu karena aku atau kita tahu kita nih coba nah cara menjatuhkan lawan nah sama aja oke siap pak.
Oke. Okay. Itu cara menjatuhkan lawan. Jadi kita kolaborasi sama teman. Inilah cara salah satu seni budaya ya. Terus terus. Kalimantan Tengah. Kita kolaborasi sama teman. Cara apa lagi Pak yang Anda inginkan? Oke. Saya menentang. Ya, oke. Ya, tenang aja. Tendang tendang terjang. Tendang terjang. Oke. Nah. Oke. Jadi cara menghindari itu bermacam-macam. Ya, terima kasih Pak telah memberi kesempatan untuk kita berkolaborasi sama teman kita ya. Salam sukses. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di manapun Anda berada. Kita nanti arahkan ke deskripsinya dan resmi sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, selamat menonton.